biaya yang mahal gak sih atau berapa? Enggak mas. Enggak ya? Enggak. Saya kerasa gitu ya. Kamu sih. Apakah mungkin nanti rencana mau Kalimantan. Luar biasa sekali. Ingat, yang ada di luar Jawa, yang ada di Kalimantan. Bagaimana sih Avenger kok bisa jadi bintang tamu di SRPC? Sebelumnya apa? Till I get up, time is barely on our side. Oke kawan, kembali lagi di channel YouTube Arjuna JN pertama dan satu-satunya channel YouTube yang suka vlog tukang-tukang bisnis, tukang bakso, tukang mie ayam, bakwan, angkringan, kopi, kopi dibongkar. Oke, luar biasa sekali. Tadi kita sudah bongkar-bongkar tentang Avenger, yang pasti tentang kabin Avenger kita sudah bongkar total. Kali ini kita sudah bertemu sama Mas Dino. Mas Danu. Dino sama Danu ini kakak adik ya. Oke, kita sudah sama Mas Danu, luar biasa sekali. Kita mau ngobrol-ngobrol, nanti kita mau bongkar-bongkar semuanya tentang bagaimana sih Avenger kok bisa jadi bintang tamu di SRTC. Sebelumnya aku kasih tahu, SRTC adalah Solo Raya Truk Community. Ini kebetulan koder apa gitu yang pertama gitu. Kurang paham aku, nanti kita bongkar-bongkar bareng-bareng. Oke, sebelumnya selamat malam Mas Danu. Ya. Oke, terima kasih sekali. Ini eksklusif spesial bersama Mas Danu yang punya Avenger. Kita tadi sudah bongkar-bongkar kabinnya juga ya. Kebetulan kita satu hotel dan sangat beruntung sekali Arjuna JN bisa nginep satu hotel bareng Avenger. Luar biasa sekali. Otomatis buat para fans semuanya, hanya di channel YouTube Arjuna JN kalian bisa mengetahui semua tentang Truk Boys. Ya. Kebetulan kita sudah bersama The King. Wah, truk modification truk boys yang kemarin juga pernah juara di apa mas TM apa Jogja truk festival. Jogja truk festival juga menjuarai, luar biasa sekali. Oke Mas Danu, ini kebetulan besok menjadi bintang tamu ya di acara SRPC. Itu sebelumnya memang sebelum menjadi bintang tamu di acara SRPC Kopdar ini, sebelumnya pernah kemana saja nih mas? Kemarin ke Malang mas. Oh ke Malang, yeah. Terakhir ke Malang ya, yeah, yeah. Ke Malang di truk ya apa tuh? Kanjuruhan KTM. Oh KTM, komunitas truk Malang kemarin juga menjadi bintang tamu, luar biasa sekali. Dan kemarin aku juga kesana, tuh luar biasa sekali, antusias dari pengunjung, dari penonton, dari para fan Avenger, luar biasa sekali. Jadi datang dari pintu masuk itu sudah dikerubungi ya, yeah. Dan juga sampai stay di lokasi itu banyak sekali, tidak ada henti-hentinya pada minta foto gitu kan, yeah. Sampai Mas Danunya itu pergi, takutnya nanti kalau dikeroyok lah. Seperti itu. Jadi terakhir di Malang kemarin ya, sebelumnya pernah juga di Jogja juga kemarin itu juga ada Avenger sebagai bintang tamunya juga, luar biasa sekali. Ini aku pengen tanya ini pemberitahuan untuk jadi bintang tamu ini sudah jauh-jauh hari ya, apa? Jauh-jauh hari sudah dikonfirmasi. Oke, luar biasa. Jadi nek nggak jauh-jauh hari takutnya menarik harus dibokeng kok eman-eman. Avenger loh bro, jadi bokengnya suwe. Yang pasti bayarannya juga luar biasa. Nanti kita coba tanya. Jadi beliaunya mau ngasih tahu nggak bayarnya berapa gitu? Kalau nggak mau tahu ya, kalau nggak mau ngasih tahu ya nggak apa. Gitu. Jadi sering menjadi bintang tamu di acara-acara Kopdar, acara-acara anniversary truk seperti mas ya, sampai keluar kota, luar biasa sekali. Dan apakah mungkin nanti rencana mau kemana lagi? Ya, untuk rencana nanti di bulan Juni di Kalimantan. Luar biasa sekali. Ingat, yang ada di luar Jawa, yang ada di Kalimantan, fan-nya Avenger, nanti mudah-mudahan terlaksana di bulan 7 nanti Avenger mau berangkat ke Kalimantan, luar biasa sekali. Oke, seperti itu. Jadi memang Avenger ini kan sudah banyak dikenal ya. Dikenal sebagai bintang truk, modification, bintang kabis, bintang-bintang kabis pokoknya. Sampai diundang kemana-mana, keluar kota, apalagi ini sampai keluar Jawa juga luar biasa sekali, senusantara pokoknya. Ini mempunyai kebanggaan tersendiri gak sih sebagai yang punya Avenger gitu? Ya rasa kebanggaan tersendiri mas,
bangga ya. Apalagi awalnya hanya sekedar hobi, pengen memperbaiki truk, bagaimana membuat truk yang nyaman, yang bagus. Gak menyangka sampai kayak gini ya. Oke, kayak gitu loh, gak nyangka gitu. Luar biasa sekali. Baik, ini Mas sudah punya keluarga belum ya? Sudah keluarga. Anak berapa? Dua. Anaknya dua. Anaknya suka main truk gak ya? Mainan truk. Suka main ke kabin juga? Iya. Oke. Okay. Seperti itu ya, biasanya kalau lebih bapaknya itu gak jauh, anaknya pun pasti juga ikut-ikutan gitu. Baik, luar biasa sekali. Dan juga aku pengen tanya ini untuk sekali jadi bintang tamu kayak gini, ini membutuhkan biaya yang mahal gak sih atau berapa? Enggak mas. Enggak ya? Saya kerasa gitu ya? Ngapusi, Kang Andel. Ya tergantung jauh dekatnya itu jadi pertimbangan juga mas ya. Oke. Seperti itu prestasi dari Avenger ini, eksklusif bersama Mas Danu yang punya Avenger. Jadi apapun itu, lakukanlah dengan konsisten, dengan totalitas. Kalau kalian hobi apapun itu, jadikan hobi itu adalah sebuah prestasi gitu. Seperti Mas Danu, hobinya ya hanya sekedar iseng-iseng, suka modif truk dan lain-lain. Tapi gak menyangka bisa berprestasi kayak gini, bisa diundang kemana-mana gitu ya, luar biasa sekali. Kemudian aku juga fan Avenger. Ini aku sudah ada 3-4 kali loh pengen ketemu Avenger gak bisa ketemu. Dan malam ini kita dipertemukan oleh Tuhan. Wah, spesial jadi itu Arjuna CN buat para fan Avenger semuanya. Baik Mas Danu, terima kasih. Nanti kita besok rencana mau road to ke lokasi. Nanti kita bisa bareng-bareng juga. Yeah. Oke. Okay. Dan nantikan keseruan kita mulai dari kita bangun tidur, kita mempersiapkan Avenger, kita permak sebagus mungkin, kita poles-poles karena kita mau menuju lokasi dan pastinya bersama Arjuna CN eksklusif road to SRTC bersama Arjuna CN dan juga Avenger. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam Baper Avenger. Kita semua. Oke. Okay.